3 1984 dan dilanjutkan SMA sampai sekarang. Tahun 84 saya di sini masuk sebagai pesuruh. Saya sambil belajar perpustakaan. Saya ikut sertakan diklat perpustakaan sampai tahun 2017 saya berkecimpung ikut membuat video atau klip untuk mengisi acara di TVRI, yaitu Dunia Pustaka yang cetakan bersama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan, sehingga dikenal seluruh wilayah Indonesia sebagai juara perpustakaan tingkat nasional. Kemudian SMA berlanjut ya, karena ada perubahan antara SPG dan SMA, kami harus menyesuaikan semuanya itu. Saya masuk di SMA Negeri 1.109 ini sejak mulai SPG, dilanjutkan SMA, mengalami ya kepala sekolah 13 kepala sekolah ditambah lagi 3 kepala TU-nya 4. Itulah selama ini yang telah saya jalani, jadi saya tahu seluk beluk, tahu aura bagaimana kepala sekolah yang membina saya dari tahun 1984 hingga 2022 akhir ini. Terima kasih kepada sahabat, kawan, ibu, bapak guru, staf, terutama kepala sekolah. Saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan selama ini yang saya jalankan. Mungkin ada jalan, ada kekurangan, saya maaf. Tetap jaga silaturahmi, jaga kekompakan, supaya sekolah tetap maju, tetap berkualitas. Di masa-masa akhir saya warna bakti, saya berharap saya selalu mendengar yang positif terhadap SMA Negeri 109 ini, bukan di kancah di DKI tapi di kancah nasional. Saya selalu berdoa dan berdoa. Untuk 109. Pak Marmin yang kami panggil Pak E ini adalah sosok yang menjadi panutan orang tua. Dalam pekerjaannya itu, Pak Marmin ini sangat komit. Apa saja yang dikerjakan mesti tuntas. Saya teringat tentang Pak Marmin, bagaimana disiplinnya beliau ini. Pagi-pagi datang saat PTM pertama dilaksanakan Oktober tahun lalu, Pak, hampir semua riweh tentang persiapan Pak Marmin ini sudah standby di depan dengan termogannya, dengan jaket apa satgas COVID-nya. Satu lagi yang saya ingat nih, Pak Marmin, dalam hal pendisiplinan absensi. Semua guru sebenarnya sudah sangat disiplin, pendik juga sangat disiplin. Namun ada saja yang terlewat jadwalnya, Pak Marmin ini sangat luar biasa. Nanti di grup WhatsApp, Pak Marmin akan muncul. Yang belum absen, ibu ini. Ayo kita contoh apa yang terbaik dari Pak Marmin yang sudah berbakti di SMA 109. Saya secara pribadi mengucapkan di hari ini tanggal 27 Januari selamat ulang tahun Pak Marmin. Semoga Bapak sehat selalu dan panjang umur. Jangan putus tali silaturahmi kita. 3 hari lagi Pak Marmin udah pensiun. 1 Februari Bapak sudah bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga.
Terima kasih Pak Marmin, selamat ulang tahun, selamat purna bakti, sehat selalu, bahagia bersama keluarga.